Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, sebagai langkah regenerasi kepengurusan Gerakan Kepanduan 10 Waton Jawa Timur, menggelar musyawarah wilayah ke-5 di Kota Pahlawan, Surabaya. Kuartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Jawa Timur gelar musyawarah wilayah ke-5 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dimulai dengan apel pagi dan pawai ta'aruf serta penampilan dari drum band yang juga parade sampore yang menghentakkan kemeriahan kegiatan ini. Musyawarah yang dilakukan untuk kepemimpinan periode 2023 hingga 2028 ini telah memiliki 24 calon yang siap dipilih menjadi penerus perjuangan kepanduan HW di Jawa Timur. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan Kota Surabaya, Diki Sadakomullah, menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah yang mendesak tidak menjadikan halangan, dan setiap kader HW dimanapun akan selalu bergembira. Ramanda, Bunda, Rakanda, Yunda sekalian, musyawarah wilayah yang diadakan di Kota Surabaya ini kami selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, karena memang Hizbul Wathan menjadikan kita ini kader-kader yang memang militan. Maka dari itu seberapa singkatnya persiapan ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kami ucapkan permohonan maaf jika kami sebagai panitia antara gupuh, suguh dan lungguhnya juga kurang. Kami juga mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Semoga yang kita lakukan selama ini bisa, dua hari ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan bergembira. Karena Hizbul Wathan ini adalah gerakan yang dimanapun bisa bergembira. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.